Keluar dari, keluar dari, ya. So, so, keluar dari. Emang gak keluar dari. Agak fucking bagus, bro. Ya. Holy crap. What was that, man? Panas, dia. Gila, panas banget. Keluarin, keluarin, ya. Masuk lagi, masuk lagi. Hmm? Atau keluar? Beda yang beda, yang beda kayaknya. Hah? Yang lain, yang lain. Jadi dia. Dimimpin didatangin. Gua tadi kayak dimimpin kayak yang jaga gua aja gitu. Gua tadi malam, mimpi hororin sama kalian tapi benar-benar dihantui. Oh gitu. Kemarin malam ya. Iya, berarti beneran kejadian. Okay. Di mana, Bang? Di rumah, di kamar. Jadi, gua tidur tuh, bangun tidur tuh. Mimpinya. Mimpinya kita nggak tahu lagi nginep di mana, terus rumahnya tuh berhantu, korden nutup sendiri, kursi jalan sendiri, bener-bener di depan mata kita. Iya. Yeah. Terus gua bangun aja, ah, anjing gila di gara-gara horor. Gua serem juga kok dari kemarin, nggak tahu kenapa. Oke, okay, malam ini kita pergi ke Jembatan Cincin sama tim yang lain juga, dan sekarang kita lagi jalan ke lokasi. Gua belum pernah selama hidup di Unpad ke Jembatan Cincin. Gue juga nggak tahu jalannya lewat mana, mungkin Andia tahu juga, lo tahu ya pernah? Gue nggak tahu justru. Kayaknya visi aja sih, FIB. Oke, lewat FIB, berarti lewat kampus gue dulu. Alright, man. Selamat malam teman-teman, hari ini gue mau ke Jembatan Cincin sama anak-anak. Jadi konon katanya kayak lagunya ini, Kunto Aji. Konon katanya di Jembatan Cincin ini agak serem. Banyak cerita serem, zaman gua kuliah juga udah ada cerita serem itu, mungkin dari zaman dulu juga udah serem. Jembatan Cincin kayaknya ini deh, bekas rel kereta kalau nggak salah. Ini ada Zaki, ada Raka yang kemarin di Pengabdi Setan, ada Andre di Pat Fakultas, ada Andia, ada Acen, ada Acil, ada Radit. Lengkap, tinggal nunggu. Dia masuk. Bangsat. Tinggal nunggu siapa? Umar. Ayo bang, malu ah. Taruh dulu. Oke, teman-teman, hari ini kita mau ke Jembatan Cincin. Kita mau ekspedisi lagi dan semoga dalam perjalanan kita diberi keselamatan sampai pulang lagi. Amin ya Allah. Berdoa menurut agama masing-masing, persilakan. Yo, selesai. Sip. Bekas tempat kereta. Terus ntar nanti di pijakannya tuh ada rel gitu kok kelihatan kan. Sama setahu gua itu buat antar barang hasil pertanian sih. Lu udah pernah ini, Dit? Belum pernah lu ya? Belum. Gua pertama kali nih. Seumur umur udah 3 tahun di Unpad belum pernah. Iya, lu udah 3 tahun, gua 5 tahun setengah gua di Nangor enggak pernah. Baca doa. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemarin. Cil, lo tau apa tentang Jembatan Cincin? Dulu tuh gue pernah ke Jembatan Cincin tuh menuju maghrib sama beberapa teman gue. Terus emang si teman gue itu ada senior gue. Dia emang kayak bisa feeling something gitu deh. Kenapa gue pengen sih? Terus pas udah gitu, dia tuh duduk di pinggiran jalan sini. Terus dia bilang kayak ngerasain emang di sini tuh kayak banyak gitu deh. Sosok perempuan katanya ya, kan gue juga tidak bisa merasakan tuh. Ini Jembatan Cincin? Ini Jembatan Cincin, sekarang ada lampunya nih, dulu tuh. Sekarang kita berada di jembatannya nih. Ya, jadi ini tuh lihat deh, dulunya tuh kayak dari bekas rel gitu kan ya? Wah, ada kucing lagi. Udah jadi apartemen sekarang. Keren. Skyline. Ini Taman Melati, Bang. Ini dua sisi apa? Yang berbeda banget sih. Oh, Taman Melati ya, Taman Melati, Bang. Sorry. Yang ini baru masih kosong, masih sawah kalau salah. Kalau siang tuh kelihatan. Ini kita mau jalan kemana nih? Ke belakang, Chan. Jalan ke bawah ya? Chan, belakang, Chan. Iya. Nah, tadi ada kucing ngikutin kita di atas. Hai. Ini kuburannya, cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
kita tepat di depan kuburan di jembatan cincinnya. Cuman diem, diem lah, diem. Jalan kita ke ini kuburannya cuy. Yeah. Hah? Assalamualaikum. Kayaknya ini jalan deh. Iya jalan. An, mau lewat sini An? Apa mau di sini aja? Kita juga belum mengeksplor ke sana, ini lihat aja dulu. Kak, belum ada ini. Syahadat nggak apa-apa kan? Terang te sejarah nak jembatan cincin. Aing geslila di dia. Di acan zaman Walanda di dia. Aing ges di dia. Di zaman Sabraha ya tata. Di tahun Sabraha. Geslila. Pas lah, pas lila ya. Sana mina. Bade terang hungkul. Siang agak konyol tuh. Nyamun abi. Minta maaf kalau mengganggu tapi kita cuman hoyong terang hungkul. Siang ini asukan. Kamu tau? Iya. Panasnya tuh. Sok ayana matu keluar deh. Keluar deh ya. Keluar deh ya. Sok keluar deh. Mangga keluar deh. Agak tinggi. Holy crap, what was that man? Panas dia. Gila panas banget. Mari keluar ya. Masuk lagi. Boleh terluar. Beda yang beda kayaknya. Yang lain. Jadian.
cuman main aja teh. Neng sana neng. Iya, sana neng. Neng sana namanya neng. Mas. Ini Mas. Sati. Aya naon kasep? Nuhun bade terang hungkul ieu teh rencana abi. Hayang terang naon? Hayang terang jembatan cincin. Saha nu ngajagana anu cerita-cerita anu serem gitu. Ini mau banu serem mah. Seernya. Seer. Tuh di situ. Pohon bambu. Pohon bambu ayahnya. Ya, oba. Ya, sok. Ayah. Orai. Naon we gitu, sok ngaganggu. Sok ngaganggu anu lewat we ta. Tan di situ ta, oba. Di makam ya loba nih. Di makam nih. Nya loba di dinya mah. Ari nang di mana? Di itu tah. Aya di tadi geuning ngalikeun. Obaan sugante rek naon. Neng. Pan di kuburan mah atau tos tos ieu tos di alam beda tuh neng. Neng bari keluar. Nya teu kieu ieu panas ai budak ieu. Sok atuh keluar dia tuh. Tahan. Tahan. Rek naon sih kan dari yuk. Sok. Sok. Main aja kang. Rek naon sih kan dari yuk. Lihat aja. Rek naon sih. Jembatan. Jembatan naon. Jembatan iya. Yang kesenyawapan. Balik sih Arina. Kuhun kang. Kuhun kang. Kuhun. Arina uwi. Balik habis ya. Rek naon sih. Kan dari yuk. Ada sajen mau kang? Sajen yuk. Sajen apa? Sajen lupa we lah. Bakar we. Sama tuh. Kok enak keluar dia we? Kang kembali siap. Siap. Oke kita disuruh pulang. Kita pulang. Kita kasih keluar yang dulu. Keluarin ya. Banyak banget yang mau masuk nanti. Tadi yang terakhir siapa? Nggak tahu. Dia marah gitu kan? Iya marah. Mar, itu yang live ada berapa yang nonton? 14. Matiin aja bang. Gue pas tadi pas Nyimas masuk. Gue bukannya ini ya, gue pengen ketawa. Gak tahan. Bentar. Lihat. Basah. Dekat gue. Ya, Andi lagi minum dulu sekarang. Sama Evan minum juga. Cuma minum doang, gak ada apa-apanya. Kemarin live. Hari ini kita lanjut lagi ke PSBC. Pusat Studi Bahasa Jepang Universitas TIIT. PSBC ya jadi ya. Lu mau masukin. Coba dua FAT yang mau masuk coba. Kan dia berarti dia enggak di sini. Di sana masa di PSBC ini entar. Pas nih, pas nih. Bang di pas. Teng 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 teng.